Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah habibina sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Membaat yang sangat kami cintai, para berindu ridha Allah, para pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mari kita memperbanyak kesempatan untuk mengoreksi diri kita, menyadari kesalahan kita, kemudian memohon ampun kepada Allah dan berusaha untuk berbenah. Ada siang hari, ada sore hari, ada introspeksi diri sepekan sekali, ada setahun sekali atau sebulan sekali, artinya memperbanyak. Maka dari itu, kami ajak kepada semua untuk menjadikan tahun baru Hijriah adalah momen kita untuk merenungi masa lalu kita, menyadari kesalahan kita di masa yang lalu, kemudian memohon ampun kepada Allah dan mempersiapkan serta merencanakan di masa depan yang lebih baik dengan perencanaan-perencanaan program kemuliaan, mendekatkan diri kepada Allah dan menjauhi kemaksiatan. Maka dari itu, mari bersama-sama hadiri Munajat Muharram Tahun Baru Islam 1445 Hijriah. Tepatnya di hari Selasa 29 Dzulhijjah 1444 atau 18 Juli 2023 pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat hingga selesai di Masjid Raya At-Taqwa, Kota Cirebon. Dan nanti akan dilanjut dengan doa akhir tahun, kemudian doa awal tahun. Masya Allah. Semoga Allah memilih kita untuk menjadi orang-orang yang senantiasa sadar akan kesalahan, kemudian bergegas mohon ampun, dan orang yang sadar akan masa depan, kemudian mempersiapkan dengan baik. Dan semoga Allah memberikan kesuksesan kita di dunia dan di akhirat. Muhibbukum fillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.